Iki lur, sah penampalan stiker Jamaah Mujahadah. Sekenek TikTok iki tanggal piro, Kek? Aha, tanggal 24 Januari 2022. Nah, jadi monggo lur yang pengen ditempel merapat neng stiker nggone Mas Widiantoro, tepatnya di depan opo kayak jenenge kayak kantor kecamatan. Nah, kantor kecamatan dagangan sakidule. Oh iya, geger lur, geger Pak e. Nah, sakidule perapatan Pagotan. Monggo yang pengen nempel stiker. Wonge telatene pol iki. Dan tokonya yang matching kayak gini ini sudah berdiri sejak tahun 2010 ya Mas ya? Oh, 2011. Oke. 2011 ya, sekitar sudah hampir 11 tahun dari sekarang. Mas ya, dari pengalaman bab penampalan ini sangat luar biasa sekali ini Mas Widiantoro ini. Ya, saya pernah nampal stiker di sini juga, Lur. Dulu pada tahun sekitar 2015-an ya, Mas ya. 2015-an lah ya. Pada saat itu mobil Yaris itu, pada saat itu masih belum banyak toko-toko stiker seperti sekarang ini, sudah di mana-mana ada. Waktu itu masih baru di sini aja lah tempatnya Mas Widiantoro ini. Ya, makanya saya tetap masih kembali lagi ke sini. Karena ya wonge telaten banget sih. No. Cuma sayang wong iki nek ra diduduk ora muni, Lur. Pendiam pol pokoknya. Tapi mbuh ki wis rabi, Bro, Mas Widi. Oh, sudah, Mas. Ya wis gak sida nek no ya. Gak sida masuk promosi ini. Karena dia sudah punya ini permaisuri. Nah, hampir siap ini ya. Dan di sana ditemankan sahabatnya itu yang lagi jengkluk di bawah itu pakai baju hijau itu loh. Mas, noleh Mas. Cis loh, ya toh. Kalau itu saya yakin itu belum ani nih. Masih bujangan kayaknya. Ya Mas ya. Oh, boten juga. Ampun, ya. Gue takut dilihat ininya istrinya nanti videonya ya. Ternyata dia juga. Heh? Wah, pengantin baru mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, kayak benar ya, nggih, tungak-tungaknya ya Mas ya. Keren ini. Monggo yang mau pasang stiker di sini ya. Sebentar, nomor teleponnya tak boleh aneh. Nah, itu. Bentar ya, saya zoomnya ya. Oh, bukan ini ya Mas ya? Yang mana? Oh, yang itu. Bentar. Oh, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, nomor teleponnya ya, langsung bisa kontak. Jadi teman-teman sebelum ke sini bisa kontak dulu, WA-an dulu, pacaran dulu sama Mas Widi nih ya, kalau mau pesan stiker. Tapi saya sarankan nanti ngirimnya bawa gambar dikirim ke Mas Widi, Mas. Kalau yang seperti ini bisa ndak? Nah, gitu. Ah, itu lebih enak itu ya. Dan ini alat-alatnya ya, teman-teman ya, sudah komplit sekali. Ah, alatnya udah komplit, teman-teman. Jadi langsung bisa WA-an nanti sama Mas Widiantoro. Nggak lupa ini satu ya, teman-teman ya. Pesan stiker tanpa DP itu namanya hoak. Nah, ini perlu diingat teman-teman ya. Jadi ojo ngomong tok. Nah, insya Allah nanti setelah kirim gambarnya diantar ke Mas Widi di WA, wah, besoknya datang dengan kendaraannya, mantep. Wah, ini pesanan saya ya teman-teman ya. Udah keren ini. Ish. Tuh, lihat tuh, kayak gitu tuh. Yang jelimet-jelimet aja masih di utek-utek itu sama Mas Widi itu.
sini Mas Widi ini kalau stiker full gitu di blog itu bisa di sini Mas Widi ya? Oh bisa teman-teman, bisa di sini kalau mau sekarang zamannya kendaraan itu mobil itu di blog ya, di stiker penuh gitu dengan selera yang teman-teman inginkan. Ya dulu saya juga pernah waktu Yaris itu warna oranye ya di blok gitu. Wah, yang punya kendaraan baru khususnya ya kalau di blok nanti di saat dibuka itu stikernya itu catnya kayak seperti baru teman-teman ya. Ya, tapi kalau cuma separuh ya belang-belang lah nanti. Dan buat teman-teman yang mau pesan stiker, ini pesan ya, lebih baik telepon dulu ataupun ini dulu ya, SMS dulu. Karena di tempat Mas Widi ini selalunya, waduh rame banget ya teman-teman. Saya aja tadi mau ke sini ya, WA-an dulu. Gimana Mas, bisa masuk? Oke. Ya, cek.